Hasil pemeriksaan terbaru mengonfirmasi sebanyak 9 tenaga medis di Kabupaten Banjar positif terpapar COVID-19. Jumlah ini menambah sebelumnya yang pada pekan lalu jumlah tenaga medis yang dinyatakan positif COVID-19 menjadi sebanyak 56 orang. Pemerintah Kabupaten Banjar sudah mempersiapkan satu lagi tempat karantina khusus bagi para medis ini, yakni di Guest House Sultan Adha Martapura. Jadi tadi malam keluar lagi hasil swab kita, ada 9 lagi tenaga medis yang positif. Jadi jumlah semuanya itu ada sekitar 65 yang positif itu di rumah sakit dan di dinas kesehatan, di puskesmas-puskesmas. Yang sembuh itu ada 10 sudah, jadi masih ada 55-an yang masih positif. Dari total 65 tenaga medis yang telah terkonfirmasi positif, 55 orang kini dikarantina di Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura dan di Bapelkes Banjarbaru, sementara yang sembuh sebanyak 10 orang. Dedi Junaidi, Kompas TV, Banjarmasin.